Ide jualan pas Ramadan cocok banget nih Bun. Ini seger, enak banget. Apalagi dikasih es batu, dia makin seger. Ini kita tuangin kuahnya ya. Enak, lembut, perpaduannya pas banget pokoknya. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Pertama, aku masak dulu gula, tepung hangkwe, air, santan, pasta pandan, kasih garam juga ya. Terus aduk deh yang rata. Kita masak sampai dia mengental kayak begini. Tuang ke cetakan yang udah dioles minyak. Next, aku masak sagu mutiara. Aku masaknya pakai kompor induksi Idealife. Dia tuh enak banget, elegan, dan gak bikin patat panci cepet hitam. Aku juga pakai pan dari Idealife. Dia kecil-kecil cabai rawit ya, dia gak lengket. Terus kita dinginin. Abis itu aku bikin saus kuahnya. Masukin semua bahannya, kasih air, masak sampai mendidih, terus dinginkan. Udah mengeras, terus kita potong deh. Ini namanya bongko ya Bun. Terus kita tata. Cantik banget kan buat ide jualan Ramadan nanti atau buat hantaran, cocok banget. Santannya kita pisahin biar gak gampang tumpah. Penyajiannya dikasih es batu kayak begini, terus kita siram kuah di atasnya. Enak banget, segar. Yuk bikin!